Guys, sekarang pukul 4.40. Okay, maknanya sahur dah dah pukul 5 nak masuk pukul 6 lah macam tu. Jadi sekarang 4.40, ada sejam lagi. Jadi sekarang ni tengah sahur. Aku shoot video ni pada waktu sekarang ni lah, yang Ramadan yang pertama ni. Jadi korang tahu tak macam mana nak orang cakap niat sahur ni? Niat sahur senang je, sama juga niat puasa juga kan. Awal itu Samahuddin al-Adha'i Fadushari Ramadana Hazahi Sanatin Ilai Ta'ala. Niat puasa lah kan. Jadi korang buat puasa, alah puas. Niat sahur-sahur ni makan sikit-sikit je. Patutnya korang tak pun nak sahur, nak makan sikit-sikit, tapi makan kurma dengan air kosong. Sebab apa? Ada kurma tu ya okey. Jadi aku bawa lepas minum makan. Nanti aku makan, nanti aku juga buang. Kalau aku sendiri, aku minum air kosong lah. Air kosong botol ke kan. Jadi minum air kosong lah, minum air kosong dengan air kurma kan. Kalau siapa ada roti tu roti lah. Kerana kalau kita isi perut kita semua benda dalam sahur ni, kalau makan nasi dia tak tahan lama, tahan lama tak boleh. Kalau kurma dia boleh tahan lama, kurma boleh tahan lama. Air kosong minum dia, kerana kurma tu penting kan? Penting. Kalau tak penting, maaf lah, mulut aku pecah sebab panas kan. Jadi macam kau susah sikit lah kan? Kalau korang faham-faham lah kan? Jadi yang pertama, Ramadan ni kau kena solat, kena ubah diri, kena bersihkan hati. Kalau hati penuh dengan benci, dengki, tak jadi apa-apa. Cuma aku nak rasa korang jadi orang baik lah. Okay. Alhamdulillah, sekarang ni sekejap tengok jam. Tadi baru saja azan subuh. Sekarang 6.27. Kalau terbalik 6.27 sekarang ni. Jadi baru lepas solat subuh, baca ayat-ayat Al-Quran. Jadi ikut korang mana korang nak baca, selawat ke, subhanallah, subhanallah ke. Kita ni umat Islam and I Muslim. Kena selawat, Allahu Akbar, subhanallah, Allahumma salli Muhammad. Selawat lah mana korang boleh. Kerana mulut kita ni kena banyakkan orang cakap benda baik keluar. Dan jangan ada hati tu benci dengan benda buruk. Mata tu pandang benda-benda baik. Kalau tu pandang benda jahat-jahat tu, cubalah hindarkan lah. Hindarkan dan cuba solat. Kerana kalau kita tak solat, kita punya puasa tu orang cakap tak perfect, tak sempurna. Jadi kena perfect lah kan. Sekarang ni baru berapa minit kan? Jadi kena berapa jam lagi. Kalau di Malaysia, kalau kat tempat lain tak tahulah kan. Jadi kita teruskan dengan puasa kita ni. Okay, sekarang pukul 1.50. Sebenarnya tadi aku ada cut tadi, macam video tak sedap. Jadi aku buang video tu balik, buat video baru lah. Okay, sekarang tengah hari, lepas solat zuhur, lagi berapa jam saja. Lagi berapa jam saja untuk berbuka lah kan. Kalau kita tengok nanti lah, nanti aku tunjuk sekali video ni dalam berbuka macam mana. Dan aku akan tunjuk semuanya. Kerana bagi aku, aku biasa je kan. Kalau orang yang dah biasa, dia okey je kan. Kalau yang orang yang belum biasa, mungkin problem ni. Bawa pukul 1 pun dah problem. Jadi bagi aku, ini adalah cabaran. Okay, kepada korang yang baru first time ke, apa ke yang baru masuk Islam, nak try puasa ke, try lah. Kerana inilah pembelajaran. Macam mana kita tak makan, macam mana kita tak minum, satu hari tu macam mana. Tengok. Apa satu je kot. Baru saja asal. Bagi aku okey je. Kalau korang macam mana, boleh komen di bawah.
baru aja asar, lagi berapa minit. Aku rasa lagi berapa jam tu lagi. Tapi kalau kau orang macam jenis yang tak tahan, sabarlah. Buat mengucap sabar apa yang jadi kan. Jadi ini rugat pada Tuhan. Dia nak uji kita macam mana kita puasa setiap hari. Dan bagi aku okey. Sama aku, yalah sekarang ni musim panas kan. Aku harap korang semua okey lah. Jangan rasa agak terganggu lah dengan korang kerja lagi, apa lagi, sabar lah. Ni cuma vlog aku saja. Dan aku nak tunjuk korang macam mana aku buat setiap hari dalam keadaan Ramadan. Boleh ke bersenam? Nanti aku tunjuk lah satu video aku berpuasa tapi aku bersenam lah. Dan kalau korang nak, komen kat bawah. Okay. Sekarang dah azan 7.25. Okay. Azan. Kalau kau dengar lah. Okay. Aku baru lepas minum air. Tak percaya aku minum. Baru lepas minum air. Sebab aku nak, kalau kita dah berbuka, kita minum air dulu, makan buah ke apa kan. Nanti aku makan buah lah. Aku record video ni dulu. Paling nak terus pergi solat. Solat dulu. Jadi lepas korang, contoh korang dah berbuka, korang minum air, makan buah, lepas tu pergi solat, lepas tu dia rehat. Sebab apa? Oh, kita perlukan rehat dulu. Jadi jangan terus makan je semua. Jadi rehatkan badan dulu, minum air kosong, makan buah ke, rehatkan perut dulu, minum air kosong ke buah, bagi legakan badan dulu. Okey, lepas tu baru nak makan nasi. Jadi jangan terburu-buru lah. Nanti bila masa boleh makan sebenarnya kan. Jadi baru minum air kosong. Dia baru nak keluarkan sendawa. Nak keluarkan sendawa yang tak tahu dah berkumpul ke apa kan. Tapi itulah kan, nak bagikan udara-udara yang kita dah berapa jam kita berpuasa. Kita minum air kosong dulu. Lepas tu nak makan buah ke, itu pulang pada korang lah. Buah apa, buah tebikai ke, anggur ke, kurma ke, itu pulang pada korang. Jadi itu pengalaman dia. Walaupun sikit je aku cut video-video aku ni, jadi tak banyak sangat. Jadi depan nak solat terus. Okay, ciao. Alhamdulillah baru lepas makan. Tak ada makan sangat lah, cuma saya sikit je lah. Jadi apa yang aku nak cakap kat sini adalah puasa ni bagus. Sebenarnya kadang-kadang dia mencabar sikit. Bagi aku okey. Satu hari, dua hari. Kalau korang yang macam baru-baru lagi ni nak berubah, puasa lah sebenarnya kan. Tak apa, kita nak belajar puasa kan. Kalau tak tahan tu, makan je lah kan. Tahan berapa jam je, boleh je. Tapi selalu-eloknya kita kat Malaysia ni tak adalah sampai kat negara luar kan, sampai kena puasa 13 jam, 14 jam kan. Kita ni baru berapa, aku rasa tak sampai kot, tak sampai dalam 10 jam kot kita kan. Tapi kita boleh lah tahan lagi kan, jadi puasa lah kan. Jadi sebenarnya aku nak endkan video ni, tapi aku tak nak endkan. Aku nak jadikan ni sebagai pengajaran untuk diri aku dengan korang semua jugalah. Yang kalau korang tengok video aku ni lah. Jadi aku rasa itu saja. Dan lepas ni nak azan isyak lagi kan. Nak azan isyak lagi, jadi dengan solat je kan. Dia maghrib dengan isyak tu dekat je kan. Dari sejam, lepas tu solat lah. Dan lepas tu terawih. Jadi aku endkan video ni kat sini. Jadi selamat berbuka puasa, selamat semuanya. Okay. Itu je. Okay. Assalamualaikum. Yume naraba dore hodo yokatta deshou. Imada ni anata no koto